Karena yang saya tahu juga beliau Gus Nur bagi-bagi berasnya itu tiap Jumat ya Gus ya. Tiap Jumat di seluruh Indonesia. Ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Oh begitu ya. Yang mau kebetulan kok, ya. Kenapa kok Besuki? Jangan-jangan cari muka. Bukan gue banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siogin with Arif Java in this channel, of course Arif Organizer YouTube channel. Terima kasih buat semuanya yang udah klik video ini. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Arif Java kali ini tengah berada di dusun apa sini? Dusun Kristal, Jati Banteng, Situ Bondo. Nah untuk apa? Nah ini kemarin dapat informasi bahwasannya Gus Nur bakal turun ke lokasi. Nah untuk ya Jumat berkah bagi-bagi beras begitu. Nah ini cuman saya datangnya terlambat karena barusan juga ada acara bakti sosial di kawasan Banyuklugur. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Gus. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf selalu mengganggu saya Gus. Mas siapa? Dari Probolinggo Mas. Oh dari Probolinggo. Dari media Bang. Oh dari media. Dari Madrasah Al Hikmah. Oh iya 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 iya. Ayo sampean sih, mumpung belum Mas ya apa? Kalau saya dari ya YouTube aja Mas. Oh, iya. Dari Roof Organizer. Oh beliau ya tuan rumahnya ya, ya sekarang ya. Mas Nihar. Bener ya hari ini agendanya Gus ini yakni apa? Bakti sosial atau ya, apa? Ya memberikan sedekah pada kaum duafa, fakir miskin, janda tua dan fakir miskin yang ada di sekitar kediaman saya. Oh begitu ya. Karena yang saya tahu juga beliau Gus Nur bagi-bagi berasnya itu tiap Jumat ya Gus ya. Tiap Jumat di seluruh Indonesia. Ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Oh begitu ya. Yang mau kebetulan kok, ya. Kenapa kok Besuki? Jangan-jangan cari muka. Bukan gue banget. Saya datang ke sini diundang. Kalau nggak diundang masih betul ada ya, Mas yang mengajukan ya. Undang, nah, bisa silaturahim ke tempat saya. Dari awal pun juga saya sempat entahnya dikira pencitraan atau apa nih Gus Nur nih. Kok Besuki yang dituju gitu. Tapi dari Mas Nihar betul ya. Oke. Ini mohon maaf juga Gus seperti yang saya sampaikan barusan. Telat datangnya Gus. Bersih-bersih pantai sama teman-teman LPLH. Nah di bawah di Banyuklugur situ. Ini agenda selanjutnya kemana nih Gus? Ke Situ Bondo. Oh ke Situ Bondo ya. Oke. Ya semoga segala sesuatu yang tentu sudah menjadi ya planning atau rencana dimudahkan, dilancarkan serta diberkatan oleh Allah ya Gus ya. Saya juga ini, sebagai tuan rumah. Oh ya. Alhamdulillah beliaunya berkenan hadir ke gubuk saya dan mau berbagi dengan kaum duafa yang ada di lingkungan saya. Biasa. Mereka sangat bahagia sekali dan mereka memang betul-betul membutuhkan. Makanya tadi saya sempat sampaikan saya sangat berterima kasih sampaikan kepada jamaahnya Gus Nur, kepada seluruh jamaah yang ada di Nusantara ini. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan lingkungan saya. Kepada beliaunya sekali lagi saya sangat terima kasih sudah mau berkunjung ke gubuk saya. Inilah kampung saya gitu kan. Ya, di tempat tinggalnya Gus Aang. Ya mungkin begitu Mas. Tadi sudah selesai acara apa namanya pembagiannya beras sebanyak 100 penerima. Waduh luar biasa. Disampaikan langsung oleh beliaunya. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, sangat berterima kasih. Setiap mau pulang langsung mengucapkan terima kasih sendiri langsung ke beliaunya begitu. Kalau saya sih ya benar juga berterima kasih. Kita doakan juga Gus Nur senantiasa istiqomah. Dan mohon maaf mungkin sulit banget untuk melakukan hal tersebut. Mungkin bagiannya ya. Benar ya Gus ya. Ini Mas mohon maaf pada pihak publik. Ini tidak ada unsur kepentingan baik pribadi saya maupun pribadinya Gus Nur. Ini murni sedekah. Tidak ada kepentingan baik hari ini, esok maupun dengan yang dan seterusnya. Karena yang jelas tidak ada kaitan politik, tidak ada kepentingan apa-apa pribadi ini dan sebagainya. Ini sedekah Mas ini. Karena ini apa namanya seperti yang udah beredar yang disampaikan juga oleh Gus Nur. Pembangunan pesantrennya sudah dibatalkan begitu ya? Itu di luar itu Mas, ini tidak ada kaitannya dengan di luar itu ya? Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Blank nih saya. Saya kira. Oh ya program Gus ini ada yang menanyakan juga Gus.
apa bedah masjid atau apa itu Gus? Bedah masjid, bedah rumah. Oh, bedah masjid, bedah rumah. Dan bedah targetnya hati, itu bedah hati, bedah jiwa, bedah otak. Nah, itu yang penting tuh. Otak itu dibedah, tak dicuci, biar bersih, biar bersih. Biar tidak negatif thinking gitu, tidak dalam persepsi. Kotanya biar sehat ya. Oke. Luar biasa, terima kasih ya Gus. Nggih. Semangat selalu, sukses selalu. Barokallah dunia akhirat. Ya, jangan lupa komen, like, share and subscribe channel dia. Rif Organizer. Munjiat channel juga. Waduh. Pengen hadir nih saya Gus ke studio Munjiat channel Gus. Kali aja dia aja ya bikin podcast gitu Gus. Terima kasih juga untuk seluruh warga yang hadir ya. Semangat selalu, sukses selalu. Warga mana? Kristal. Oke, jadi Banteng ya. Oke, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.